sudah mulai muncul sinarnya dan ayam pun sudah mulai berkokok. Tandanya waktu pagi pun udah datang dan langsung aja pacu sepeda pun untuk menuju ke sawah bertanam jagung di sana. Tidak lupa teman saya juga saya ajak, Zizi, si otter cerdik. Nah ini dia bro, dia lagi tidur ya, pagi-pagi udah tidur nih. Ah kita lihat, dia aku buatin kubu-kubukan seperti ini ya. Ini nampak dari samping nih seperti ini, udah cukup kain aja sama jerami bro, udah cukup itu buat dia dingin. Dia tidak akan lari kemana-mana kok, dia akan stay di situ. Dan dari depan seperti ini bro, lihat, bagus kan, kayak rumah adat tuh. Nanti akan aku tinggal dalam jagung dia di sebelah sana yang udah di ambil semua padi-padinya sampai di pohon pisang situ bro. Jadi nanti saya tinggal mungkin setidaknya 3 jaman ya, lebih ya. Apakah dia masih setia untuk menemani saya atau udah pergi dari situ? Yuk kita lihat lagi dia lagi apa bro. Oi. Ternyata dia masih setia menunggu saya. Sebentar ya Ji, saya akan menggunakan jurus langkah 1000 milik Naruto biar dia tidak mengejar saya. 1, 2, 3 dan lari. Dadah Ji, sampai ketemu lagi ya nanti ya 3 jam ke depan ya. Dan ini sudah saya siapkan dari bibit jagung, pupuk kandang. Ya semuanya udah rail ya. Ini tinggal nanam aja. Jangan lupa nanamnya dua-dua bro. Waktunya bercocok tanam. Jagung ini panen pada usia 3 bulan bro. Jadi cukup lumayan lama kan untuk nunggu. Nggak lama-lama juga sih. Untuk pupuknya itu kita ngasih pupuk urea itu 3 kali ya. Jangan lupa 3 kali, jangan dikasih terlalu banyak, itu juga nggak baik. Terlalu kurang juga nggak baik, kurang subur bro. Jadi kasihlah seperlu-perlunya, oke? Saya juga udah nyampe nih, oh saya percepat cara tanamnya bro. Oh sebentar, ada yang ketinggalan deh kayaknya. Oh iya, bener sekali, belum saya kasih tadi soalnya belum ada pupuk bro. Ya, oke, udah selesai ya. Singkat cerita, tempat ini juga udah kita tanamin sampai dari ujung itu loh. Ada ibu saya tuh di ujung situ tuh lah, sampai situ. Sekarang kita mampir ke Zizi. Dia masih setia atau sudah pergi dari tempatnya bro? Berdoalah saja semoga dia masih setia menunggu saya. Zizi, yuk ke kali yuk cari ikan yuk Zi. Wah kemana nih bocah, dari segini kok deketnya dia nggak mau jawab ya. Mulai ini deg-degan nanti gue, asem beneran. Kemana lu Zi? Ayo dong Zi, keluar Zi. Oh anak pintar, kau masih setia menungguku Zi. Oke, langsung aja ya. Aku gendong kamu, Ji, ya. Kita berangkat ke kali ya, Ji. Let's go, Ji. Ayo kita jalan, Ji. Menuju kali yang airnya juga tidak terlalu deras. Pas banget, Ji, buat kamu untuk mencari atau belajar menangkap ikan, ya, Ji, ya. Hari-hari yang kita tunggu, Ji. Bermain bersama di tepi kali. Dan akhirnya kita nyampe juga ya di tepi kali. Airnya tidak terlalu dalam bro, cukuplah untuk si dia, si Zizi untuk berenang atau bermain air lah. Segini bro airnya. Ah udahlah saya ke sebelah dulu, siapa tahu di sebelah sini nih airnya cukup dalam ya. Jadi kalau dibuat main kayaknya lebih seru deh kalau airnya sedikit dalam kayak gitu ya. Ups, kayaknya sama-sama deh, sama kayak di situ tadi. Wow, di sini malah longsor bro, lihat tuh. Wah, malah parah dia di sini ya, kayak gini rupanya. Emang sih nggak kelihatan bawahnya, tapi samping kali ini itu dia dulu ceritanya itu hanyalah sebuah parit kecil kayak gitu loh. Lihat tuh, lihat. Wah,
sampai makan saus segitu banyaknya ya. Gak mungkin kayaknya kita ke situ. Airnya juga tadi udah saya masuk ke dalam dan airnya bukan air sih, lumpur ya. Di situ lumpurnya dalam banget. Oke, kita kembali lagi ke pohon pisang. Let's go ya. Nah, udah deh di sini aja kayaknya ya Zia. Kita bermain di sini sih. Dan mulailah kita turun. Dan akhirnya kita nyampe juga ya di tepi sungai. Ya. Baru aja nyampe nih, bocah udah mulai dan menyusuri kali mencari ikan atau apalah yang bisa dimakan gitu ya Zia. Ini kayaknya dia udah mulai dapat ya. Nggak tahu dia makan apa atau dia dapat apa gitu. Yang jelas ikan dia nggak suka. Udah saya pernah kasih ikan gitu ya, utuh. Bukan utuh sih, fillet, tapi dia nggak mau makan, dia cuma mau makan susu. Tapi kalau di suasana bebas kayak gini ya, alam bebas seperti ini, dia tuh seakan-akan apapun yang dia temukan pasti akan dia makan, bro. Dan akhirnya saya juga masuk ke dalam kali juga ya, untuk menemani dia bermain air agar dia tidak bosan dan juga tidak merasa sendiri. Ayo Ji, sini ikut saya Ji ya. Dan dia paling seneng dicipratin air kayak gini bro. Dia gak bakalan pergi, tapi malah mendekat untuk bermain air dengan saya. Tuh, lihat tuh ya kan.
Nah, teman-teman, kayaknya ini dia dapatkan sesuatu tuh. Apa nggak tahu yang dia makan? Ternyata yang dia makan adalah lumpur. Bukan ikan, cacing, ataupun bekicot, tapi lumpur yang ia makan, bro. Aduh, lu dikasih ikan nggak mau, malah makan lumpur. Dulu sih, udah dulu sih, kita naik dulu ya. Udah lama kayaknya kita bermain air, dan kamu juga pastinya kedinginan. Kita pulang, kita minum susu dulu ya, Jiza, biar badan kamu merasa hangat. Di atas ini anginnya cukup kencang juga. Di samping itu, suasana juga mendung, jadi nggak terlalu panas ya, cukup dingin lah. Di sini Zizi saya kantongin ya, karena untuk menggendongnya saya terlalu agak sulit juga karena membawa beberapa barang nih. Saya taruh di sini tempat tidurnya yang biasa lah. Ini dia mau keluar, bro. Sabar ya, bro ya. Sebentar lagi nyampe kok. Oke. Hey guys, oke, sampai di sini dulu ya. Dadah, bye bye. Jangan lupa di subscribe ya, bro. Jangan lupa di like, komen juga, dan share kalau bagi kalian yang sangat penting ya. Oke, dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.